Sumpah kita, gila gue udah lama banget ngeliat muka-muka lo pada. Sumpah gue kangen sekolah deh, gue pengen jalin diri lo pada gitu. Iya woy, sama. Udah berapa lama sih kita gak ketemu? Udah 3 bulan gila, semenjak kakak kelas 12 WSBN kan. Ih, gue bosan banget di rumah, mendingan sekolah bareng-bareng sama kalian. Gue mending di rumah aja lah, liat muka kalian tuh bosan. Gila, ya, Ren, kamu diam aja. Lu ngomong kangen aja dikti banget sih lu. Lin, kalau diam aja. Enggak kok, kangen gue. Cuman gue gak tau mau ngomong apa aja. Bentar deh, itu bibir lo kenapa, Lin? Kering banget. Gue lupakan libam apa? Pucat gitu. Iya, woy, Lin, kenapa muka lo pucat banget? Kelaran juga ya lo, coba urusan dikit, pasti cantik deh. Parah berdua, kasihan Alin. Jangan baper ya, Lin. Iya, jangan baper dong, Lin. Kan kita cuma bercanda. Iya, udah masa gitu doang. Baper udah, sih. Keterlaluan semua lu bercandanya. Apa-apa kok. Santai aja. Oke deh. Gimana-gimana kemarin? Ya, 2 hari lagi kita mau ada ulang sosiologi nih. Susah banget. Gimana ya? Kamu gak apa-apa kan? Di rumah sendirian. Gak apa-apa kok, Ma. Oh iya. Ma, Alin boleh nitip makan gak? Soalnya Alin belum makan. Kamu tuh makan mulu kerjaannya. Kamu tuh perempuan, nak. Jaga tubuh kamu. Bener tuh kata ibumu, Alin. Kamu sebagai anak perempuan harus. Harus sekali, Alin. Jaga penampilan. Kalau enggak, gak ada yang mau sama kamu, Alin. Itu kenyataannya. Dengerin ibumu. Iya. Yaudah ya, Alin tutup ya teleponnya, Ma. Thank you.
Semenjak kita sama teman-teman yang lain di waktu itu, perasaan gue gak enak. Gue kepikiran lo terus. Gue merasa bersalah. Waktu itu diam aja, padahal teman-teman habis ngata-ngatain lo. Lo serius gak apa-apa? Emang gak tahu sesedih apa lo sekarang. Tapi yang pasti, lo gak boleh terpengaruh sama kata-kata dari orang yang ngerendahin lo. Lo harus tenang. Lo gak salah, Lin. Mereka yang ngomong gitu yang salah. Lo itu berharga, Lin. Lo itu punya hak sama diri lo sendiri. Mau kurus, mau gendut, itu hak lo. Gak usah peduli dengan kata orang lain. Sayangin diri lo sendiri, jadi diri lo sendiri. Semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lo itu juga gak bisa maksain orang lain suka sama lo kalau lo-lonya aja gak suka dan benci sama diri lo sendiri. Lo itu cantik, lo hebat. Jangan biarin orang lain mensugesti pikiran lo untuk membenci diri sendiri. Lo harus kuat ya, Lin. Ada gue di sini. Lo gak sendirian. Gue akan selalu di samping lo. Gak peduli sama fisik lo yang kayak gimana. Makasih ya, Lin. Iya, Lin. Sama-sama. Thank you.
Thank you.